Kau coba depan tahan, lepas. Wow, seperti itu. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini aku cobain lagi yaitu addon mob, yang mana kita bisa berubah jadi mob teman-teman. Ketika kita nge-kill suatu mob, kita nanti bakal bisa dapat berubah seperti mob tersebut. Yang mana misalkan kita kill ayam ini ya, jadi kita nanti bisa dapat skin ayam itu ya, dan juga bisa dapatkan efek dari ayam tersebut teman-teman. Bukan hanya dapat seperti armor ya, tapi kita bisa berubah jadi ayam gitu loh. Nah oke, di sini aku mau bikin senjata dulu. Bentar, suara dan suara zombie. Oke, bentar-bentar nggak ada apa-apa ya, aman-aman. Nah di sini aku mau coba bikin suatu item dulu. Kita bikin crafting table. Nah di sini aku mau coba bikin senjata biar kita lebih mudah dalam ngekillnya ya. Aku di sini ambil dulu, lalu kita bikin ini aja. Nah sekarang kita udah punya kapak. Sekarang kita coba berburu domba dulu. Kita coba kill dombanya ya teman. Nah coba ya. Oke. Nah itu dapat. Dan kita nanti bakal dapat kayak suatu info itu unlock babi besar katanya ya. Nanti maksudnya itu terbuka buat perubahannya. Nah untuk bagaimana cara berubahnya seperti ini teman-teman, cukup mudah ya. Jadi kalian tinggal seperti ini aja. Jadi kalau kalian ngekill Ender Dragon, kalian bisa berubah jadi naga teman-teman. Terus kalau kalian bisa ngekill Warden, kalian bisa juga berubah jadi Warden dengan punya skillnya dia yang unik banget itu loh, yang bisa kayak gelombang ultrasonic gitu. Wah keren banget kan. Nah oke, untuk cara berubahnya seperti ini teman, mudah saja. Kalian tinggal sneak, terus kalian loncat. Nah di sini kalian bisa ada perubahan yang kalian dapetin. Nah di sini karena aku udah ngekill babi, terus domba dan juga chicken, jadi kalian bisa berubah dari sini. Pertama kita coba chicken dulu. Nah di sini kita menjadi ayam. Kalau ayam ini nggak ada kekuatannya ya, dia cuma memberikan iya cuma ngasih efek kayak itu loh, terbang seperti ini saja ya, lihat ya. Nah gitu aja tuh. Nah dia bakal terbang melambat gitu aja, nggak ada efek lain teman-teman. Nah oke, sekarang kita coba yang lainnya ya. Nah ini bagus juga sih kalau kalian mau bermain survival dengan ayam ini teman-teman. Oke kita coba loncat lagi. Nah kita coba jadi domba. Kita jadi domba seperti ini teman. Wow, kita jadi domba. Halo domba, cuma bisa gini doang ya, nggak bisa ada efek apa pun, nggak ada efek apa teman. Dia cuma bisa seperti ini doang, nggak ada efek lain teman. Tapi kalau ya ngebreak bisa sih teman. Kalau lihat ngebreak, nah ini dia domba punya tangan ya. Lihat tangannya seperti ini. Wah itu ada beruang teman. Kita bisa berubah jadi beruang. Kita coba ngekill beruang. Oke, apa kita bisa ngekill beruang? Semoga kita dapat ya. Oke, awas ya beruang. Oke. Oh, sakit. Sakit banget. Sakit banget beneran. Oke, dapat. Kita dapat beruang kah? Oke. Kita dapat beruang kah, teman? Oke, loh, kita nggak ada beruang, teman. Oke, berarti di mob ini kita nggak bisa berubahnya semuanya, teman. Nggak semuanya bisa kalian rubahin jadi apapun kalian mau ya nih, coba. Kita kelinci, apakah bisa? Nah, kita juga nggak bisa teman jadi kelinci ya. Dan juga apakah kita harus menggunakan kartu kita buat dapetin ya, atau harus jadi sip ya, kita jadi domba aja di nih. Oke coba, janganlah di sini, ayo. Nah itu udah mati kan, nggak bisa berubah juga, lihat nih nggak ada juga teman. Nah ya teman, berarti bisa disimpulkan ya, berarti di sini nggak bisa semua mob yang bisa dirubah. Apakah kita harus jadi step dulu biar berubah, nggak teman? Kalian memang seperti itu ya, nggak bisa berubah jadi hewan yang kalian bunuh tadi ya. Seperti kalian bunuh kelinci, beruang, itu nggak bisa berubah karena memang sistemnya seperti itu teman. Nah sekarang sini aku mau coba berganti ke mode kreatif biar kita bisa berubah ya. Kalian bisa seperti ini, game mode C. Nah selain kalian snake atau loncat gini,
kalian juga bisa loh yang lain teman, seperti caranya ya, ketik ini kalau nggak salah ya, MM. Nah, itu close menu MM. Nah, jadi kalian tinggal snack aja gini. Nggak bisa ya? Udah, nah di sini kalian bisa berubah jadi zombie, horse, drone, zombie pigman, enderman, skeleton, stray, wither, creeper, glass, cow, pig, sheep, chicken, spider, iron golem, villager, wolf, cat, bat, slime, snow golem, gas, pack, bee, horse, witch, axolotl, terus ada sulker, pork, wither, ally, warden. Nah, berarti yang kita kill tadi ya, seperti beruang, seperti kambing, seperti kelinci, itu nggak ada teman-teman di sini. Jadi kalian bisa berubah yang ada di sini aja nih. Aku coba berubah jadi wither ya. Nah, wither ini lihat jadi pandangannya jadi hitam gitu, teman. Nah, sekarang udah. Ini sekarang kita jadi wither, jadi bakal seperti ini. Dan di sini kita bakal dapat skillnya yaitu wither skull. Kalau kita pencet tahan, kita bakal keluar gitu loh. Oh, lihat ya, keren banget kan? Oh, lihat nih. Nah, bakal keluarin. Kita bisa wither, Bang. Wow, serang. Wow, keren banget, OP banget kan wither kita, teman-teman. Nah, sekarang kita juga bisa berubah yang lainnya. Kita tinggal turun lagi, tinggal sneak, terus loncat. Nah, kalian juga bisa berubah jadi warden, teman-teman. Nah, warden ya. Wah, kalau pandangan warden itu gelap, teman-teman. Kenapa ya? Karena dia buta, teman-teman. Warden itu nggak punya mata ya, dia kayak buta gitu, jadi dia bakal melihat pemandangannya hitam kayak gini. Nah, dia terbang tuh. Nah, kayak gini wardennya. Terus untuk skillnya kalian bisa tahan, kalian bisa tahan aja, terus lepas. Wow, gitu ya. Atau bisa tahan perlahan, baru lepas. Wow, oke, nggak kelihatan, kita bakal coba depan tahan, lepas. Wow, seperti itu tuh, adalah Sonic ya. Tuh lihat, kita ada ayam ya, kita coba tahan. Nah, lepas dong. Kena gak? Oh, kena ya. Seperti itu, teman-teman. Kita bisa jadi warden. Wah. Dan kalian mau lihat cara gimana warden jalan seperti ini. Unik banget ya dia jalannya. Oke. Nah, sekarang kita coba berubah lagi. Loncat. Dan kita juga bisa berubah jadi naga bisa gak ya? Kalau di sini teman-teman dilihat nggak ada Ender Dragon ya, berarti kita nggak bisa berubah jadi Ender Dragon. Tapi kita bisa berubah jadi Ally, Wither, Slayton, Snow, dan juga ini memiliki efek seperti aslinya teman. Yang mana kalau kalian berubah jadi zombie, kalian bakal kepanasan. Nah, ada juga ada baby zombie. Kalau jadi baby nggak kepanasan, jadi kalau besar jadi kepanasan dilihat ya. Nah, kita bakal kena efek panas juga teman, terbakar ya. Oke, kita coba lagi yang lain. Kita juga bisa jadi Creeper. Kita juga bisa jadi creeper, teman-teman. Creeper itu bisa meledakin tubuhnya ya, dan tahan. Wow. Dan ketika kita berubah lagi jadi karakter kita, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, oke, teman-teman, bagaimana? Mantap banget kan? Jadi wajib dicoba nih, bisa bikin kalian survival atau adventure dengan ini, teman. Nah, oke, teman-teman, mungkin videonya sampai dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dan video lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.